tapi satu discussion, okay, an open discussion terhadap sesuatu tajuk atau research interest yang kita rasai boleh manfaatkan umat Islam secara keseluruhan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Innahu man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Okay, so tajuk hari ini adalah sains sebagai rahmatan lil alamin, satu perspektif sains Islam. Kita boleh terjemahkan rahmatan lil alamin ni adalah satu rahmat, rahmat Tuhan, itu satu kasih sayang, konsep kasih sayang yang ditujukan, yang dilimpah ruahkan daripada Tuhan ke atas umat, umat manusia secara keseluruhannya, lil alamin, secara di alam semesta ini. Maknanya konsep rahmatan lil alamin ini adalah satu konsep yang very universal, universal di mana orang yang bukan Islam dan orang kafir akan mendapat ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim iaitu wahai yang rahmat Tuhan, yang Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Kasih Sayang, memberi kasih sayang. Jadi rahmatan lil alamin bersifat universal dan saya akan bentangkan tajuk ini melalui perspektif sains Islam, iaitu sains yang ditemui ataupun diasaskan oleh ulama-ulama Islam berpandukan panca indera atau world view Islam, cara pandang Islam. Okay. Sebagaimana kita maklum bahawa di dalam Quran sendiri sudah wujud beberapa ayat, wahyu telah diturunkan beberapa ayat mengisahkan tentang rahmat Tuhan. Okay. Rahmat. So dalam Islam ni kita ada, you know, rahmat ni bermaksud di dalam konteks-konteks yang berlainan dan dia mengandungi maksud. Okay, salah satunya adalah yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah menentukan rahmatnya iaitu kenabian. Jadi rahmat ini boleh dimaksudkan sebagai kenabian kepada sesiapa yang dikehendaki dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Yang kedua adalah rahmat itu bermaksud iman. Okay. Seperti mana telah diturunkan dalam surah Hud. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa'afiyat 'alaykum an tusibuha wa antum laha karihun. Ini Nabi Nuh pernah bersabda kepada kaum-kaumnya, wahai kaumku, bagaimana fikiran jika aku ada mempunyai bukti yang nyata dari Tuhan dan diberinya aku rahmat, rahmatnya itu iman dari sisi, jadi apa akan kami paksa dengan kamu menerimanya. Jadi ini cara dakwah Nabi Nuh lah ke atas kaum dia. Okay. So lagi satu maksud rahmat ni adalah syurga. Tiga adalah syurga. Wa amman ladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya di akhirat itu, maka mereka lah di dalam rahmat Allah, iaitu syurga. Jadi sebagaimana yang telah difahamkan pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat ni, ada setengah ulama mengatakan tanpa rahmat ni kita tak boleh masuk syurga. Tanpa rahmat Tuhan, banyak mana pahala, banyak mana dosa, banyak mana amal ibadat kita, tanpa rahmat Tuhan itu tidak akan kita masuk syurga. Maknanya walaupun kita banyak dosa, kita mempunyai rahmat Tuhan, rahmat Tuhan merahmati kita, insya-Allah kita boleh masuk syurga. Dan walaupun kita banyak sangat pahala, banyak sangat ibadat, tapi Tuhan tidak memberi rahmat kepada kita, kita tak akan masuk syurga. Okey. Itu satu konsep rahmatlah dalam konteks Islam. Okay. So lagi satu rahmat adalah hujan. Okey, hujan dalam ayat Quran menyebut wa may yursil riyah bushra bayna yaday rahmatihi fa
ilaha illallah ta'ala Allahu amma yushrikun. Maksudnya Tuhan ialah yang kemudian rahmat, Tuhanlah yang menurunkan rahmat iaitu hujan. Yang kelima adalah maksud rahmat tu dari segi rezeki. Okay. Bila Tuhan sebut rahmat, berkemungkinan dia bermaksud rezeki. Kullu antum tamlikuna khazain rahmati rabbi idzan la amsaktum khashyatan infaq kana insani qatura. Katakan kalau seandainya kamu menguasai khazanah rahmat Tuhanku iaitu rezeki, niscaya khazanah itu kamu tahan kerana takut membelanjakan dan adalah manusia itu sangat kian. Okay. Rahmat yang terakhir bermaksud kesihatan dalam ayat Quran. Kul afara'aytum ma tad'una min duni Allah in aradani Allahu ayyan in aradani Allahu hal kunna kashifat dhurri law aradani bi rahmatin hal kunna musikat rahmatih kul hasbi Allah alayhi tawakkal wa tawakkal. Okey, so dari segi kesihatan. Okey, berbalik pada tajuk asal kita iaitu kalimat rahmat dari segi perspektif sains Islam. So bila Quran Tuhan turunkan ayat berbunyi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutuskan kamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Jadi maknanya wahyu ini turun, objektif utamanya adalah menurunkan rahmat, iaitu kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu adalah dari segi kesenangan kita, ataupun kita boleh interpretkan ini kesenangan kita untuk menghadapi ibadat, untuk kita mengamalkan ibadat, kesenangan untuk rahmat untuk kita mengamalkan kehidupan seharian kita. Okay. Itu pun salah satu skop rahmat yang dimaksudkan. So terbaiklah, iaitu satu duniawi, rahmatan lil alamin dari segi duniawi, rahmatan lil alamin dari segi ukhrawi. Jadi dari segi duniawi kita boleh nampak dari segi syariat dan ibadat yang kita amalkan dalam dunia ini. Okay, rahmatan lil alamin maknanya contoh kalau dulu kita boleh balik pada tarikh tasyrik lah. Okay, kalau dulu umat Nabi Musa alaihissalam, orang Bani Israel, apabila bajunya terkena najis, wajib bagi mereka untuk koyakkan bahagian najis itu dan gantikan kepada kain yang baru, tampal balik, baru boleh sah semayang mereka. Baru boleh sah. Maknanya air itu tidak menyucikan najis yang ada di pakaian. Itu salah satu perbezaan syariat mereka dan syariat umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW sama kita, apabila kena najis, ada bau, ada air, ada nampak, ada warna, kita basuhkan dengan air sampai hilang warnanya, baunya dan colornya, kita boleh sah sembahyang kita. Itu salah satu konsep rahmat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ad-Din Rasul. Cara amal ibadat telah merangkawi rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan cara amalan ibadat, amal ibadat kita menjadi lebih senang kerana Tuhan, rahmat Tuhan itu luas. Okay? Dan dia telah ditujukan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu contoh. Jadi dari segi hayati, dari segi kehidupan seharian kita, dari segi kehidupan seharian kita, rahmat tu adalah ilmu. Okay? Ilmu ni yang kita pelajari ataupun yang kita boleh dapat iktisab, iaitu kita boleh dapat daripada akli, akal kita, kita boleh menyenangkan hidup-hidup seharian kita. Contohnya, itu saya akan kupas lebih dalam dari segi sains juga. Rahmat Tuhan, tanpa rahmat Tuhan kita boleh masuk syurga. So itu dari segi ukhrawinya. Okay, so kita kupaskan lagi, lagi mendalam dari segi rahmat duniawi ni. Okay, so in everyday life, hayati kita, kita mendapat ilmu. Salah satu ilmu, okay, so Islam ni kita, okay, Islam menggalak kita untuk mengkaji dan belajar, mempelajar. Ilmu ni adalah Islam. Okay. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul 'ilma
lepaskan dari segi bahasa, melepaskan mereka dari segi belenggu tamadun dan fikiran kepada ke arah yang lebih baik, kepada ke arah yang lebih sistematik, lebih saintifik dan lebih waras. Contoh kita nampak dari segi umat Arab Jahiliyah, itu paling yang kita sering dengar. Kita sering dengar umat Arab Jahiliyah sebelum datangnya Islam jadi ada ilmu. Dan banyaknya ilmu adalah ilmu yang tahyul dan ilmu yang sangat tidak bermuara. Contohnya membuang anak, bila dapat anak perempuan dihapuskan anaknya. Itu adalah contohlah. Tapi contoh yang kita boleh dapati sekarang yang paling dekat adalah tamadun Melayu Islam yang kita nampak sekarang. Jadi umat Islam di tanah Nusantara dulu adalah agama Hindu atau Buddha. Jadi apabila datangnya pedagang Arab yang telah mendakwah mereka kepada Islam, dia telah melepaskan fikiran tahyul, fikiran bahasa Sanskrit itu sendiri. Dan Al-Atas itu sendiri telah sebut bahawa bahasa Sanskrit itu sendiri hanya boleh digunapakai untuk menginterpretkan perkara-perkara yang tahyul, perkara-perkara yang mengatakan dari segi cerita-cerita dewi, cerita dewa, cerita dongeng-dongeng yang sangat-sangat tidak bermanfaat pada umat. Tapi apabila datangnya Islam, telah diperkenalkan satu bahasa yang sangat sistematik, yang sangat saintifik, yang sangat sesuai dengan alam sekitar kita, sangat sesuai dengan moral kita, sangat sesuai dengan fitrah kita, iaitu bahasa Arab, Lughatul Arabi. Jadi apabila datangnya Islam, diperkenalkan bahasa Al-Quran, bahasa hadis An-Nabawi, moral-moral hadis Nabawi dan pemikiran-pemikiran Islam, iaitu knowledge of Islam, knowledge of mankind, knowledge of science and pure science, natural science. Jadi apabila datang Islam, umat Islam ataupun orang-orang Nusantara telah mempelajari ataupun telah digalakkan untuk mengkaji dan mempelajar alam sekitar, dan ia telah melepaskan kita dari belenggunya tahyul agama Buddha dan secara asas. Jadi dari situlah lahirnya ulama-ulama Nusantara yang hebat-hebat, yang boleh bercakap ataupun telah melahirkan banyak cendekiawan dan pakar-pakar ulama tib dan pakar-pakar ulama astronomi yang boleh mengkaji nujum dan bintang-bintang. Ulama-ulama astrologi, ulama yang lebih hebat lagi adalah ulama tib lah, yang banyak yang dapat dijumpai melalui manuskrip-manuskrip yang telah ditulis oleh ulama-ulama Islam, ulama-ulama Nusantara. Jadi sumbangan-sumbangan ulama Nusantara ni adalah sangat signifikan pada rahmatan lil alamin. Jadi konsep rahmatan lil alamin ni apabila datang ke Islam, dia telah membuka pintu rahmat pada umat Islam, kerana dengannya ilmu, teknologi dan advancement of life untuk kita mengendalikan hidup seharian kita menjadi lebih mudah, supaya kita boleh beribadah dengan mudah dan kita lebih dekat dengan Allah dengan lebih mudah. Sebagai contoh, bila datangnya teknologi, kita boleh pergi haji contohnya, dan ad-dinu yusrun wala yushadu ad-dinu illa man yasir. Agama itu senang dan tidak ada orang yang menyusahkan agama kecuali orang yang menyusahkan diri sendiri. Sebab secara asasnya agama itu digalakkan untuk kita mencari jalan lebih senang untuk kita membuat ibadah yang lebih efektif. Okay? Dan lagi satu contoh adalah bila dulunya ada satu kaum cakap basyiru yassiru wa la tu'siru. Senang-senangkanlah dan jangan susah-susahkan. So apabila ini datang, okay, so ulama telah membahaskan apa contoh contemporary teknologi ya, dalam kita menghadapi teknologi seharian yang kian mengembang. Apakah pendirian umat Islam terhadap teknologi yang telah dikembangkan sekarang ini? Contoh sebagai
terbang yang ada sekarang. Kalau orang dulu dia pergi haji contoh Mekah melalui unta atau kapal, orang cakap 6 bulan 5 bulan baru sampai. Ada yang mati di pertengahan jalan. Macam tapi datangnya kapal terbang, ulama semua cakap apa yang senang kita ambil. Jadi adanya kapal terbang, kita gunakan kapal terbang untuk pergi haji. Itu adalah lebih mudah dan lebih afdal. Jadi konsep rahmatan lil alamin ataupun teknologi yang kita dapat manfaatkan dan kita boleh mendekatkan diri dengan menggunakan ibadah dari segi teknologi ini sendiri telah diasaskan. Ini salah satu yang kuasanya lebih dalam saya akan share kepada semua. Jadi kuasanya adalah asas teknologi yang telah digunakan ataupun dimajukan oleh barat adalah daripada asas-asas ulama, asas-asas yang telah diterapkan oleh ulama-ulama Islam, okay, yang di zaman Golden Age, medieval Islamic Golden Age, iaitu pada zaman 700 AD atau 400 AD, Anno Domini, Masihi. Jadi teknologi-teknologi ini telah diasaskan oleh ulama-ulama Islam, salah satu contohnya, okay. Dan okey, kerana konsep rahmatan lil alamin telah difaham ataupun telah diterapkan dalam world view setiap ulama Islam zaman itu, jadi kita dapat salah satunya advancement in geography. Okey, dalam geography ada satu ulama ni telah membuka jalan ataupun membantu asas untuk orang-orang sekarang. Orang-orang sekarang telah memperkembangkan ini. Salah satunya adalah okey, daripada ayat-ayat di ayat ini mungkin, dan sesungguhnya bumi ini adalah tanda kebesaran Tuhan untuk orang yang yakin. Jadi ayat ayat Quran ini, ayat ini diturun dalam fi'il amar, maknanya suruh pergilah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana kaifa bada'a al khalq thumma Allahu yunshi'u nasha'at al akhirah. Qul siru fil ardi, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, siru fil ardi, jalanlah ke bumi Tuhan ini yang luas. Fanzuru kaifa bada'a al khalq, tengoklah bagaimana proses kejadian Allah. Sungguh mendalam ayat ini, sehingga kan ulama-ulama menganggap ayat-ayat ini untuk dijadikan panduan untuk memperkembangkan ilmu sains. Okey, salah satu contohnya kalau kita baca